Pemirsa, sebanyak 22 orang tahanan terduga teroris dipindahkan dari Surabaya ke Jakarta. Proses pemindahan ini dilakukan dengan pengamanan yang super ketat jajaran Brimob Polda Jatim. 22 tahanan terduga teroris yang dipindahkan ke Densus 88 Mabes Polri Jakarta adalah mereka yang sebelumnya ditangkap di sejumlah kota di Jawa Timur, diantaranya Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, dan Bojonegoro. Bersama dengan ke-22 tahanan, polisi juga membawa sejumlah barang bukti, yaitu kotak amal, senjata api dan peluru beberapa samurai, buku-buku tentang terorisme, serta sejumlah barang bukti lainnya. Pemindahan ke Jakarta dilakukan untuk proses penyelidikan lanjutan, setelah sebelumnya mereka dititipkan di rumah tahanan Polda Jatim. Ini hasil penangkapan di wilayah mana saja? Ini hasil tangkapan yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, kemudian Bojonegoro, dan yang terakhir adalah di Malang. Untuk jaringannya? Sementara ini yang kita dapat hasil interogasi masuk dalam kelompok JI. 22 terduga teroris yang dipindahkan dari Jawa Timur ke Jakarta menamakan diri sebagai kelompok Fahim yang terafiliasi dengan kelompok terorisme Jamaah Islamiyah. Sebelum ditangkap, mereka telah merencanakan aksi teror yang membuat ketakutan di masyarakat. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Polisi Rusdi Hartono mengatakan bahwa di antara aksi yang direncanakan oleh para terduga teroris itu adalah membuat teror kepada aparat keamanan saat sedang bertugas. Salah satu dari 22 terduga teroris yang dipindahkan dari Surabaya tersebut bernama Fahim dan bertindak sebagai pimpinan kelompok. Kelompok ini merupakan kelompok Jemaah Islamiyah, ya. Dan rekan-rekan dari Densus sering menyebutnya kelompok Fahim. Dari aktivitas penegakan hukum ini, Densus telah mengamankan satu pucuk senjata api jenis FN dengan 50 butir pelurunya, kemudian beraneka macam senjata tajam dalam bentuk samurai, pedang, pisau, panah, busur, yang tentunya setiap saat ini bisa digunakan oleh kelompok ini untuk melaksanakan aksinya. Dan juga Para terduga teroris yang ditangkap di Jawa Timur dalam penggerbekan sejak akhir Februari lalu rata-rata berada di Jatim sejak 5 tahun lalu. Selain merencanakan aksi teror, mereka diduga melakukan perekrutan anggota baru. Berikut inisial ke-22 orang terduga teroris jaringan Jamaah Islamiyah yang ditangkap Densus 88. Setelah dibawa ke Jakarta, 22 orang terduga teroris yang diterbangkan dari Jawa Timur ditahan di rumah tahanan Cikeas dan akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pasca penangkapan 22 orang tersebut dalam 2 pekan terakhir, polisi menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap lokasi yang menjadi titik penangkapan. Jadi untuk ke-22 tersangka, itu akan dibawa ke rutan Cikeas, ya. Akan dibawa ke rutan Cikeas. Telah melakukan tindakan-tindakan hukum, yaitu dengan melakukan aktivitas preventive strike, yaitu tindakan penegakan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana terorisme dalam rangka pencegahan sebelum tindakan terorisme itu terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021,
rekan-rekan dari Densus 88 telah melakukan penegakan hukum. Terduga teroris yang dipindahkan dari Surabaya ke Jakarta ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dalam beberapa kali penggerebekan pada hampir 3 minggu terakhir di sejumlah kota di Jawa Timur. Penangkapan terduga teroris kelompok Fahim sebanyak 22 orang dan telah dipindahkan ke Jakarta diawali dengan ditangkapnya seorang terduga teroris di Malang pada 26 Februari 2021. AYR ditangkap di kediamannya di Singosari, Kabupaten Malang. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri juga melakukan penggeledahan terhadap rumahnya. Pada 2 Maret, tim Densus 88 mengamankan satu terduga teroris di Kediri, Jawa Timur. Densus juga menyita senapan angin, senjata tajam, dan beberapa buku panduan ajaran agama dari rumah terduga. Hari berikutnya, Densus menangkap seorang terduga lainnya, yaitu warga Medokan Sawah, Surabaya. Menyusul kemudian, seorang warga Tambak Deres, Kenjeran, Surabaya berinisial ZA. Bersama ZA, turut diamankan barang bukti seperti senjata tajam dan laptop. Pada 3 Maret, Polda Jatim membenarkan adanya penangkapan terhadap 8 orang terduga teroris oleh Densus 88. Kedelapan orang tersebut ditangkap di 3 kota, yaitu 2 orang di Surabaya, 2 orang di Malang, dan 4 orang di Kabupaten Bojonegoro. Para terduga teroris tersebut yang seluruhnya berjumlah 22 orang kemudian dititipkan di rutan Polda Jatim dan diketahui sebagai bagian dari jaringan Jamaah Islamiyah yang merencanakan aksi-aksi teror di masyarakat. Tim Liputan, Berita 1.